tokoh politik yang berbicara agar kita kembali ke Undang-Undang 45 yang asli. Pemikiran ini diramaikan oleh masyarakat dengan turut serta menuliskannya sebagai status di berbagai media sosial. Tapi pendapat Profesor Dr. Muchtar Pakpahan tidaklah demikian. Menurut beliau, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 berarti Indonesia kembali memasuki kegelapan. Saudara-saudara media yang hadir saat ini, saya mau memberi tanggapan pendapat terhadap usulan-usulan banyak teman-teman saat ini, para tokoh, untuk menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Saya awali dengan kata-kata, kembali ke Undang-Undang Dasar 45, Indonesia kembali memasuki alam kegelapan. Kenapa saya menyatakan begitu? Saya mulai dulu pertama, pada tahun 1993, saya menulis disertasi yang kemudian menjadi judul DPR RI semasa Orde Baru. Buku saya itu mempunyai dua kesimpulan. Undang-Undang Dasar yang asli itu mempunyai banyak kelemahan-kelemahan yang mendasar tentang bagaimana memajukan Indonesia. Dua, disertasi saya itu menyimpulkan bahwa selama Soeharto memerintah, dia menyimpang dan melanggar Undang-Undang Dasar 45. Sesudah disertasi saya itu, saya menulis buku yang berikutnya, namanya Potret Negara Indonesia. Dalam Potret Negara Indonesia itu, saya tulis bagaimana cara memperbaiki Undang-Undang Dasar 45, bagaimana cara memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Lalu di kesimpulan buku saya itu, saya usulkan reformasi. Kalau reformasi tidak terjadi, bisa terjadi revolusi, saya tulis di situ. Kalau terjadi revolusi, kepada Pak Harto bisa terjadi seperti yang dialami Jenderal Ceaușescu di Rumania, dan atau Marcos di Filipina. Marcos diusir dari Filipina dan pergi ke Hawaii dan meninggal di Hawaii. Kalau Ceaușescu rakyat datang ke istana, kepalanya dipenggal di istana itu sendiri. Tapi buku saya tidak ditanggapi dengan baik, malah saya dipenjarakan dan buku itu, kata-kata reformasi itu diadili dan saya ancaman hukuman mati. Tetapi ada kelanjutannya, sebetulnya sudah buku reformasi itu berkaitan dengan perselisihan di perdemokrasi Indonesia. Maka kita membentuk waktu itu Majelis Rakyat Indonesia. Majelis Rakyat Indonesia, saya sendiri ketua umumnya, hampir semua komponen ada di dalam Majelis Rakyat Indonesia itu, kecuali saya ingat yang tidak ikut waktu itu Golkar, P3, dan SPSI. Yang lain-lain masuk di dalam, NU, Muhammadiyah, PDI, dan organisasi-organisasi kemahasiswaan ada di dalam dan sepakat melakukan reformasi. Dan sesudah reformasi, kita bergerak. Itulah yang melahirkan Undang-Undang Dasar Amandemen. Apa yang sangat lemah di Undang-Undang Dasar yang asli itu? Di sana disebut pemegang kedaulatan tertinggi negara adalah MPR. MPR memilih presiden. Cara memilih MPR ditentukan undang-undang. Oleh undang-undang dibuat, cara memilih MPR utusan golongan dan utusan daerah diangkat oleh presiden. Jadi presiden yang mengangkat MPR, utusan daerah dan utusan golongan. Belum pemilu, presiden sudah menang jadi calon presiden untuk berikut. Sepanjang presiden mau jadi presiden, maka dia akan tetap jadi presiden. Undang-Undang Dasar asli itu tidak demokratis, tidak memberi kepastian hukum, dan tidak memberi keadilan sosial. Karena itu saya menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli berarti kita memasuki zaman kegelapan lagi. Dan kita dari sebagai pribadi, saya guru besar, dan SBC akan tetap mempertahankan
undang-undang dasar yang sudah di amandemen. Apakah undang-undang amandemen saat ini tidak perlu di amandemen lagi? Pertanyaan saya. Saya mulai dulu menjawab ini ada karena begini. Sudah beberapa kali ada diskusi tentang sikap kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Nah, kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli dengan kelemahan-kelemahan yang saya tulis dalam disertasi saya, maka kita akan kembali ke arena kegelapan. Itu hanya tergantung pada kalau presidennya hati Roh Kudus, maka negaranya baik. Tapi kalau presidennya manusia biasa, siapapun itu manusia biasa yang ada di Indonesia, apakah SBY, apakah Joko Widodo, dia akan berniat presiden seterusnya. Dia akan mengangkat anggota MPR, utusan golongan, utusan daerah yang tentu sesuai dengan yang bisa dia atur. Nah, sedangkan satu lagi ada amandemen terbatas, yaitu bikin GBHN. Nah, itu datang dari, kalau nggak salah, dari Ketua Umum PDIP, lalu disetujui oleh Ketua Umum Gerindra. Nah, di sini ada yang tidak nyambung. Sistem presidensial dan sistem kolektif kolegial, kalau kolektif kolegial itu MPR yang lalu. Jadi MPR lah yang membentuk GBHN yang dikerjakan presiden, dan MPR mengangkat dan memberhentikan presiden yang mengerjakan GBHN. Kalau sistem presidensial, waktu kampanye presiden, calon presiden itu yang mengatakan ini program saya. Nah, ke depan kalau mau dilakukan ialah dalam undang-undang pilpres itu, calon presiden yang sudah resmi jadi calon, dia mengajukan program kerjanya, itu dicatatkan oleh KPU, dipublikasikan, dan kalau presiden menyimpang dari programnya, dia bisa diimpeach, harus sampai ke situ. Jadi, itu baru betul. Dari kampanyenya ya. Iya, jadi kan ada programnya seperti Jokowi waktu itu ada Nawacita, ada Trisakti, ada revolusi mental, kan? Itu di situ. Nah, kalau ada di situ yang tidak cocok, malah dia menyimpang atau tidak dikerjakan, dia bisa diingatkan. Dan kalau masih terus, bisa diimpeach. Nah, kalau pola Amerika seperti itu. Jadi, janji presiden itu harus diprogramkan. Begitu. Artinya, undang-undang amandemen ini juga masih ada kelemahan begitu, Pak ya? Masih perlu kita kira menurut Bapak kira-kira masih perlukah kita mengamandemen itu agar dituangkan dalam undang-undang amandemen ini untuk bagaimana mengimpact presiden ketika dia tidak memenuhi janji-janji kampanyenya. Kalau itu tidak perlu di undang-undang dasar, di undang-undang pilpres bisa, bahwa situ ditulis misalnya calon presiden yang sudah ditetapkan menjadi calon presiden resmi, dia mengajukan programnya. Dan programnya itu ditetapkan menjadi program resmi oleh KPU dan diedarkan ke seluruh. Dan itu menjadi dokumen negara resmi. Begitu dia terpilih presiden, itu menjadi pegangan orang mengawal presiden ini, mengawasi presiden ini, publik bisa melakukan apakah dia masih komit dengan, itulah GBHO, GBHN pada waktu itu. Nah, mengenai undang-undang dasar, sebetulnya masih ada yang perlu diamandemen dari yang asli itu, yaitu memperkuat peranan Dewan Perwakilan Daerah. Itu yang belum tanggung peranan DPD itu dikasih. Sebetulnya seluruh aspek yang berhubungan dengan penguatan daerah dan hidup rakyat di daerah, maka DPD itu harus dilibatkan. Itu dimasukkan, harus dimasukkan dalam amandemen terbatas. Itu sebetulnya yang perlu, bukan menurut saya bukan GBHN. Dan masyarakat diminta turut berpikir secara kritis dan konstruktif sesuai dengan tuntutan zaman. Jakarta, Hilary, SBSI, Salam Solidaritas.